Jumpa lagi ya, dan tutorial ini mesin jigsaw memotong wheatbag, untuk memotong wheatbag ya. Kita lihat apa kerusakannya. Oke, kita tes ya, angkernya ini apa rusak atau tidak ya. Kita coba tes apakah rusak atau tidak. Kita gunakan ini aja Pak, dari gergaji. Oke, kita mungkin orsinil ini ya, tapi kontak saya tes dengan alatnya, gulungannya menggulung armatur jigsaw. Oke, sebelum kita menggulung, kita tes dulu armaturnya, bagian kolektornya, apakah ini dengan ini sambung atau tidak ya. Nah, kita lihat ini, kalau begini kan sambung ini. Nah, ini harus satu per satu, tidak boleh sambung. Nah, ini kalian kalau sambung nanti kontak, kalau dites dengan blomernya juga akan bergetar gitu, kayak yang pertama saya coba dulu itu ya. Nah, ini terus kita tes begini sampai jumlahnya 24, tidak ada yang nyambung, berarti siap untuk digulung. Oke. Nah, begini ya. Berarti tidak ada yang nyambung ya. Ini kan kalau begini kan nyambung, nah ini enggak. Ya, ini harus bersih. Sedikit pun tidak boleh ada yang nyambung. Nah. Oke, siap digulung. Oke. Kita mulai penggulungan, cara penggulungannya ya. Ini dari ujung pertama ini saya tandai 1, 2, 3 kan, kita masukkan begini. Nah, ini saya masukkan begini, kemudian kita hitung dari langkahnya. Langkahnya 1, nah di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begini ya. Nah, mulai ini 1, 2, 3, 4, 5. Yep.
lanjut julungnya. Isinya 28. Oke, kita tata begini. Nah, dan rapi begini, kita tarik. Kita tarik ke sini ya. Nah, turun ke bawah. Masuk ke lamel kedua ini. Nah, kita tekuk dulu begini. Nah, kemudian kita kerik. Dikit aja kerikannya. Nah, kita kerik begini ya, sudah kita kaitkan di lamel 2, kemudian kita gulung ke gulungan keduanya. Gulungan kan ini harus rangkap 2, ini tumbuk 2 maksudnya, 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah selesai ya. Ya, kalau sudah selesai kita tata. Nah, pun sama seperti tadi yang pertama, kita putar ke sini ya. Tat. Nah, dapat yang lamel ketiga. Kita kaitkan ke lamel ketiga. Nah, begini. Nah. Oke, okay. Nah ini kalau kita potong enggak masalah, kalau misalkan membuat kawat 2 jangan dipotong, pendek aja begini. Ya. Set. Okay. Ini. Kita kaitkan. Dulu nunggu untuk gulungan berikutnya. Gulungan yang sini. Oke. Okay. Kita tunggu. Lanjut ke penggulungan kedua, kita hitung dari sini ya. Dari sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Di sini 12 ya, berarti ujung pertamanya taruh di depannya. Nah, begini ya, kita taruh di depannya seperti ini. Kita masukkan ke lubang keran yang bagian kedua. Nah, begini. 1. Nah. 2 ya. Ini terus sama seperti tadi ya. 3. Satu, 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 28. Kita tata dulu sebelum memasukkan ujung kawatnya. Nah, kemudian kita putar ke sini ya. Nah, begini. Ini kan jelas ya. Nah, ini putar sini. Nah. Dapat langkah yang lamel yang kedua. Nah, ini. Sama seperti tadi ya. Nah, ini kita kerik. Dikit aja kerikan, jangan banyak-banyak. Nah, begini. Kemudian kita kaitkan ke lamel kedua. Kita gulung kembali. Setelah kita kaitkan, kita gulung kembali ya. Nah, ini ya. Begini. Nanti setelah selesai baru ini ditekan ke bawah supaya rapat. Nah, ya. So, cara gulung saya modelnya begini. Kalau orang lain biasanya begini, menggulungnya begini. Tapi saya begini caranya menggulung. Kelihatan tahu ujungnya ya. 2 3 4 Ya, ini sudah selesai ya. Kita tata, kita rapikan ya. Kemudian kita tarik ujungnya
Nah, begini. Ini mestinya enggak melingkar begini, berhubung ada kawat yang satunya. Jadi melingkarnya seperti ini. Nah, begini. Kita kaitkan lagi ke langkah 3. Oke. Langkah 3. Nah, ini kita kaitkan ke lamel 3. Berhenti, ya, berhenti. Kita gulung yang kawat yang ke yang pertama tadi ya. Nah, ini caranya maju ke depan sini. Nah, di sini kan tadi yang pertama sini, yang kedua ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, terus berurutan nanti ini. Ini putar ke sini, nyantol ke dikaitkan ke ujung ini, terus jalan ke kanan semua sampai bertemu dengan yang ujung pertama ini. Oke. Bisa dipahami? Salam sukses. Semoga dimudahkan segalanya, dipahamkan dalam belajar menggulung armatur jigsaw. Oke. Sudah selesai ini, tinggal satu gulungan lagi ya. Lihat ini. Nah, ini kan masih tinggal tiga kaitannya, satu, dua, tiga, berarti tinggal satu lubang. Yang sini juga satu, dua, tiga. Oke, akhirnya nanti gulungan ini yang sebelah sini bertemu dengan ujung atas sebelah sini, ujung bawah sebelah sini ya, ujung atasnya. Oke, kita lanjut. Ini kan tinggal satu lubang, satu lubang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kan belum terisi kan, harusnya tumbuh dua semua ini. Oke, kita lanjut begini. Satu, dua, tiga. Oke, ini 28 kita masukkan ke lamel yang kurang satu ini ya. Lihat ini kurang satu. Nah, ini kita gulung, nanti akhirnya ketemu ini 27 28. Selesai, kita tata dulu ini. Nah, begini. Set. Nah. Oke. Kita masukkan ujungnya yang terakhir ke ujung yang ini. Nah, ini akhirnya akan bertemu dengan ujung yang bawah. Kita pertama kaitkan di sini. Nah, ini. Ini, nah, begini ya. Demikian pula nanti yang tinggal ini, yang sebelahnya juga seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sampai bersih keriknya, dikerik emailnya ini. Nah, setelah bersih kita kaitkan di ujung yang bawah ini. Nah, begini masuk, kita tekan ini. Nah, supaya terkunci, sudah terkunci ya. Nah, tarik, langsung putus saja, gini nggak apa-apa. Nah, ini. Nah, ini kita tinggal nata, kemudian masih kayu. Oke, kita tata ini dalam-dalamnya ini dengan pakai bambu yang tipisan lagi supaya nanti masuknya penutupnya gampang. Oke, simak saja terus ya. Oke. Thank you.
Oke, contoh saya, kita tinggal merapatkan ini ujung dari apa, lamel-lamelnya kita ketok aja dengan sembarangan alat. Nah, ini saya pakai tang ya. Nah, yang penting keras ya nutup. Nah, begini. Nah, kemudian setelah ini kita blower tes. Setelah itu kita lem dengan menggunakan lem resin. Oke. Okay. Yo. Nah, ini ya. Tidak seperti kemarin. Kemarin kan bergetar ya. Ini kan tidak bergetar kan. Oh ya. Kecuali di bibit sini memang ini. Nah, ini. Ini alatnya memang khusus untuk pengetesan armatur di mana gulungan ini kontak kawat atau tidak. Nah, ini ya. Ya, oke. Lanjut nanti ke pemasangan. Oke. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton full videonya. Rekomendasinya, video Anda akan ditonton lebih banyak oleh penonton-penonton lainnya, oke? Assalamualaikum.